Hai semua, welcome back to my channel. Di video ini aku mau mereview 3 warna Noera 3-in-1 Jelly Tint. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya ya, karena aku akan selalu update video terbaru lainnya untuk kalian. Untuk kemasannya travel friendly, cantik, terlihat cukup mewah, simple dan menarik. Untuk aplikatornya berbentuk flat atau pipi dan sedikit melengkung dan terasa lembut, sehingga terasa nyaman dan sangat mudah untuk diaplikasikan serta dapat menjangkau hingga ke area sudut-sudut bibir. Warna yang pertama aku pakai yang kodenya Pearl Dream. Warnanya oranye dan terlihat soft ketika diaplikasikan, membuat bibir terlihat fresh dan sangat natural. Sangat cocok untuk kalian yang menyukai tampilan seperti Korean look, peach look, atau natural look. Dan juga sangat cocok untuk dipakai sehari-hari. Untuk kode, Pearl Dream ini aromanya sangat fresh, seperti beraromakan buah peach dan sweet. Noera 3-in-1 Jelly Tint ini untuk teksturnya seperti gel, tidak terlalu cair, namun tidak membuat bibir terasa lengket. Terasa ringan dan nyaman untuk digunakan seharian, mudah menyerap pada bibir dan terasa halus saat digunakan. Membuat bibir terasa lembab dan tidak kering, memberikan hasil akhir yang membuat bibir terlihat lembab dan natural. Warna yang kedua aku pakai yang kodenya Girly Red. Warnanya seperti perpaduan warna merah dan pink. Terlihat natural, tidak mencolok dan membuat tampilan bibir dan wajah terlihat segar. Warna ini juga cantik untuk dijadikan sebagai ombre lips. Untuk kode Girly Red ini aromanya seperti wangi buah strawberry, fresh dan sedikit sweet. Noera 3-in-1 Jelly Tint ini bisa digunakan sebagai blush on dan juga eyeshadow, jadi sangat praktis dan juga multifungsi untuk dibawa berpergian. Hasilnya juga natural setelah diaplikasikan, serta untuk rasanya manis jika terkena lidah. Stainnya juga tahan lama untuk dipakai seharian, walaupun sudah dibawa makan dan minum. Sedikit sulit untuk dibersihkan ya. Dan untuk kalian yang ingin hasilnya lebih bold, kalian bisa aplikasikan secara berulang. Warna yang ketiga, aku pakai yang kodenya Juicy Plum. Warnanya sangat cantik, seperti perpaduan warna merah tua, ungu, dan sedikit pink. Jika diaplikasikan tipis-tipis, warnanya hampir mirip seperti warna bibir asli. Warna ini juga terlihat fancy dan elegan. Dan warna ini juga bisa jadi rekomendasi untuk kalian yang memiliki warna bibir gelap. Warna ini juga bagus untuk dijadikan sebagai ombre lips. Untuk aromanya sama seperti wangi buah blueberry, fresh dan sweet. Noera 3-in-1 Jelly Tint ini juga sudah terdaftar di BPOM ya, jadi sangat aman untuk digunakan. Menurut aku, Noera 3-in-1 Jelly Tint ini semua warnanya cantik-cantik, natural, dan sangat cocok khususnya untuk kalian para remaja. Dan juga bisa jadi rekomendasi untuk kalian pakai sehari-hari dan cocok untuk kalian yang sangat suka dengan tampilan bibir natural. Teksturnya tidak membuat bibir kering, multifungsi, dan harganya juga terjangkau. Sangat worth it untuk dicoba. Semoga kalian suka dengan video ini ya. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian. Like, comment, dan subscribe. Thanks for watching.